sudah sampai di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sekarang jam 12 siang. Di sini jam 12 siang, kalau di Indonesia WIB jam 11, bedanya 1 jam. Nah, nanti saya akan melanjutkan lagi perjalanan ke Filipina jam 20.40, itu penerbangannya. Jadi boarding pass-nya 1 jam sebelum penerbangan. Nah, selama jam 12 ini sampai nanti jam 7 malam, saya akan menunggu di bagian transit di sini. Nah, di sini cukup mewah. Cukup mewah kenapa? Karena bandaranya ini seperti mall gitu. Semua sudah tertata bagus. Bagus pokoknya. Nah, karena perut sudah lapar dan saya tidak membawa uang ringgit Malaysia, jadi kita harus ke currency uang, maksudnya penukaran uang. Jadi saya bawa uang rupiah, saya tukarkan dengan ringgit Malaysia. Oke, mari kita lihat berapa dapatnya ini. Nah, setelah ditukarkan uang Indonesia 100.000, maka mendapatkan 27.5 sen ringgit uang Malaysia. Dengan uang 27.5 sen ini, mari kita makan. Dapat apa yang ini yang kita beli? Mari kita cari makanan yang bisa seharga 27.5 sen. Di sini banyak sekali, ada McDonald yang terkenal ya, yang masih saya tahu, ada McDonald. Yang lain makanan khas orang sini. Oke, jadi seperti itu. Sambil kita jalan-jalan ya. Tempatnya Burger King. Wah, Burger King itu enggak masuk ke perut orang desa seperti saya. Kalau McDonald ini masih bisa lah, masih masuk lah. Oke, sekian ya. Saya akan sarapan dulu di McDonald. Nah, setelah tadi uang 100.000 rupiah ditukarkan dengan uang ringgit Malaysia, dapat 27 rupiah, dapat 27 ringgit, dapat 27 ringgit ya. Kita bisa membeli makan ini namanya McDonald dengan harga 19.50 sen, 19 ringgit 50 sen. Kita mendapatkan makanan seperti ini. Nah, ini dapat ayamnya 2, dapat ayam 2, dapat minum Coca-Cola 1. Ada telurnya, ada nasinya, ini nasi lemak. Ayam crispy 2 ini lumayan lah, bisa nggak mengancur perut sampai nanti dan sampai besok semoga, karena uang tinggal 7 ringgit. Oke. Selamat makan. G17. Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled. For your safety, please remain seated and unfasten your seatbelt. All electronic